Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Brajo Channel. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel kami, mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami. Oke, di video kali ini tentang Amanda Manopo yang dipanggil untuk syuting bersama teman-teman artis lainnya di Brownies, guys. Dan di sini terlihat bintang tamunya adalah Vicky Prasetyo, Pak Alpa, dan Amanda Manopo sendiri, guys. Setelah sekian lama libur dari syuting ataupun program televisi, kali ini Amanda Manopo diundang kembali untuk syuting bersama artis-artis lainnya, yaitu di Brownies, guys. Dan di sini kita lihat Amanda Manopo juga didampingi oleh Papi Rico dan Ican, guys, yang sedang menata rambut Amanda Manopo, guys. Amanda Manopo terlihat sangat senang karena sudah bisa bebas dari jeratan ikatan cinta, guys. Dan kali ini Amanda Manopo kembali beraktivitas seperti biasanya, yaitu di acara-acara televisi lainnya, guys. Oke, saat Amanda Manopo selesai dari Brownies, teman-teman dari SMJJ juga meminta Amanda Manopo untuk hadir di acara Siapa Mau Jadi Juara yang dipandu oleh Billy Saputra. Dan seperti yang kita ketahui bahwa studio Brownies dan Siapa Mau Jadi Juara itu sangat berdekatan, guys, boleh dibilang bersebelahan. Oleh karena itu, tim dari SMJJ meminta Amanda Manopo ikut hadir di acara Siapa Mau Jadi Juara, guys. Nah, selain itu, tim dari Siapa Mau Jadi Juara juga meminta Amanda Manopo untuk menitipkan salam ataupun memberitahu siapa pembawa acaranya di Siapa Mau Jadi Juara, guys. Dan Amanda Manopo juga mengatakan akan hadir mengiyakan, guys. Main dong Siapa Mau Jadi Juara. Apa? Main di Siapa Mau Jadi Juara. Boleh. Kirim salam dulu boleh enggak? Ke hostnya. Udah diambil pasangan. Siapa kan belum tahu? Siapa Bang Billy? Oh iya. Halo. Nah, semoga kedepannya Amanda Manopo bisa tampil di acara Siapa Mau Jadi Juara yang dipandu oleh Billy Saputra, guys. Sambil melepaskan rindu karena sudah lama tidak bertemu, guys, yaitu selama 2 tahun putus dari Amanda Manopo dan Amanda Manopo putus dari Billy Saputra. Dan kita akan saksikan kelanjutannya, apakah Amanda Manopo akan hadir di acara Siapa Mau Jadi Juara. Tentunya hal itu juga didukung oleh para tim dari SMJJ, guys. Dan Amanda Manopo siap diundang dan tampil di acara SMJJ. Nah, semoga tampilnya Amanda Manopo di acara SMJJ, tali komunikasi mereka dan tali silaturahmi mereka antara Billy Saputra dan Amanda Manopo bisa terjalin kembali, guys, seperti dahulu. Amin.